Di Alcatraz. Di Alcatraz bersama trio ganasnya Indonesia. Deriska Mariska, Desi di Purbawati, Gia Monica. Budi Susi, anjir kantor Budi Susi. Budi Susi nonton ya? Dia lagi nonton deh. Ya Budi Susi, yang nonton di rumah. Ya ini request dari Budi Susi. Bukan dek. Dari siapa? Dari Pak Gino sama Mas Bagus. Ya ampun bisa gak sih? Yeah.
Bagus. Asik. Om Sardi ayo. Lagune napa? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Ayo jeng Tuti iki. Kene iki. Mas Warsito ito. Medi bolocok rek. Ayo bos. Kene jeng Tuti. Kamu masih inget gak yang waktu goyang sampai bawah? Masa dok yang di situ loh. Bayu, Mbak. Salam buat Bapak. Kamerane opo ki kok? Pun Bayu. Sawerane parfum. Kok nak mulih tak gawani to. Bacaan nisanggo ati roba tenku tansa Gunanya je. Lali janji ni kange Bos Handoyo. Thank you.
janjane kowe neng endi gelagatmu Asmara kowe gandeng wanita liya asik atur Bapak Andoyo dalam Ibu Gubuk Asmara monggo Pak Gubuk Asmara Thank you.
matur sembah nuwun. Gandanen Sekar Gadung lawan kembang kembang menur kang semuarung warna loyo toyotan kodok merek monggo pun setelnya mas wusnyo samakto pinanganten putri kang raso busono kadi pangraso ing busono Prameswari arso tumuju wonten ing sasana panggih. Ya. Monggo. Datan kantun ingkang romo ingkang ibu lan ingkang angandu wujudipun kembar mayang angin gandeng kembar mayang ibu kodok ngorek ingkang kapiarso andharaken tindakipun pinanganten ingkang arso tumuju wonten ing sasana panggih. Nggih, mobilnya sudah Bu Ambar, sudah enggak usah jauh-jauh, situ aja stop. Ya. Ya, sudah silakan balik kanan. Monggo. Nyuwun sewu. Bapak tetap di sebelah kanan, ye. Yang bawa kembar mayang di depan pengantin. Iya, di depan pengantin. Nggih. Sasamunipun monggo padha ngrekipun, Mas. Wusya samekta ingkang angandi kembar mayang kepareng lumampah langkung rumiyin jumangkah langkung rumiyin kepareng badhe pun panggihaken kalian kembar mayang saking putra pinanganten putri monggo nggih monggo kelingipun silakan. Bu Ambar cirinya mana? Ye. Kasuwun gedengipun, monggo. Kebo giru manggil ajeng pun ajeng akan ketawan langin kita sinarindro melalui wonton sampun siap. Namun kalau bukan tanggo gending kasetnya CD-nya saja yang lengkap. Kebo giru musno kapiarso badhe nderekaken tindakipun pirang-pirangan ten salimbit ingkang arsa tumuju wonten ing sasana panggih. Sasana panggih, sasana papan panggih temuning pinanganten. Silakan yang bawa kembar mayang maju silakan. Ya, pelan-pelan saja jalannya pengantin monggo. Alon juga kaipun ingkang ngagati kembar menuk podo mayang sekar karena pinanganten salimbit ngersakan kesang konten pun dikemawon boten nampi perlu beda menopo-menopo kalau saking menikah urip konten di alam dunia sunat jantung ribet semua bisa mengatasinya. Ya silakan
yang manten berhenti, silakan naik yang bawah-bawah. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, dari pria, dari wanita juga langsung. Ya. Ya. Kembar mayang sampun. Setelah ini silakan langsung menuju ke pelaminan. Ya, menuju ke pelaminan. Nggih. Ya, itu cari jalan yang enak saja lewat mana. Nggih. Silakan pengantin saja yang naik. Pengantin saja yang naik. Nggih. Poin pandulu catur netro nuwaken daya kepengaribawa asta kumlawe sigra nyawataken gantal. Silakan hitungan ketiga sirih dilemparkan, jatuhkan di dada, jangan sampai jatuh ke Mas Bogel, nanti tidak cintanya pindah ke Mas Bogel. 1 2 3. Iya iya, satu-satu harusnya. Iya, balangane pinanten kakung minasan gondang tutur, tutur itu nasihat. Balangan ini pinangan putri minasan gondang kasih. Pria selalu selalu nasihati, wanita selalu mencintai. Ya silakan Mbak Fitri jongkok di depan suami. Suapnya dibuka. Iya. Wiji jadi pengantin pria akan minjak telur supaya yang ada dalam isi telur itu menyatu. Warna kuning dan putih. Kuning ini perbuatan suami, putih perbuatan istri. Iya. Kuning putih menjadi satu, menandakan bahwa apabila menyatu antara suami dan istri, sudah tidak ada yang ngarusiku. Semoga akan nuwuhaken putra dan putri yang bisa meramaikan rumah tangga, membahagiakan Bapak Rahmanto dan Ibu Martini, dan Bapak Khairul Sidki beserta Ibu Bapak Jamal Luai dan Ibu Khoyriah. Ya, ini adalah Khairul Sidki, ini adalah pengantin pria. Ya. Setelah ini akan membersihkan kaki, menandakan bahwa begitu besar kasih sayang suami kepada istri, disaksikan oleh kedua orang tua. Ya. Mulai saat ini, mempelai wanita akan selalu berbakti kepada istrinya, akan selalu berbakti kepada suaminya. Ya. Apa yang digendaki suami akan diikuti oleh istrinya. Ya. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa kehati-hatian, ya, kasih sayang. Ya. Pegang. Ya. Ya, junjung derajat, ya, berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Inilah setelah membersihkan kaki suami tercinta, kemudian istri berdiri jajar di sebelah kiri suaminya, kemudian Bapak Rahmanto akan pria selalu di kanan, ya. Wanita harus di sebelah kiri, ini adalah tradisi Jawa. Kemudian silakan Bapak Rahmanto berada di depan suami istri pengantin, dan ibu berada di belakangnya, di belakang pengantin. Bapak Jamalulail beserta ibu nanti ikut di belakangnya, ya. Ya, sindur binayang, mohon gendengnya di pindah gending ketawang langen dito srinarindri. Ya, pinanganten wis samekta arsa tumuju wonten ing sasana rinengga. Sasana papan rinengga, dasar ing kono rinengga rengga, sinungging sungging cinawi cawi. Usuk asta pucuking sindur, Bapak Rahmanto jumangkah lumunan. Tumuju wonten ing dampar minggu. Wonten tetembungan ing ngarsa sung tulodo
ing madya mangun karso petwuri Handayani. Penyanyipun Bapa Rahmanto wonten ngajeng asung sesorah, asung wewarah, asung pitutur dumateng putra pinanganten sarimit ingkang wonten madya ingkang wonten tengah babagi ngarungkut kedamar kang peteng ngupaya kebetan ngagesan ingkang wonten pekaranipun Ibu Wartini Tutwuri Handayani asung panjulung dumateng putra pinanganten sarimit langlangeng griya mangu mangungku kaluwangi mangyaya lemota nandang kanin nggih ingkang wonten pangarsaning pinanganten sarimit lah punika to sang suba manggala uga sinebut cucu lampah senadyanto dadan pideksa nangung prawaan Setyaki pengkuh bakuh jumangkah lolonan andharaken gindhaipun pinanganten sarimbit ing ngajining pinanganten sarimbit tumapaing padha nutiramaning gending sinawungu paing asta ingkang mangulah langen matung setindak tumoleh nganan setindak tumoleh kiri ing pangajab daya-daya genyo angarsani lampah dumuting dampar nenggo nirbaya batang wonten rubeda samarga-marga ingkang wonten pangeranipun ingkang sampun tuturi tindakipun pinanganten sarimbit persapan ambabar ya, yang lain ke kanan dan sini ke kiri. Yang tadi kiri ke kiri. Tan Pantono sang Subo Manggolo, wisno wonten sangat jenipun tatak rambat minggah wontening dampar rinenggo. Pinanganten putri ngagem cundu bentul cacaipun lowo. Pinapi cendung kanan kering candeli kado peksi jiwo-jiwo larapan ilo cendali den pais erang emang janges turyo pantos alis nanggal sajuku hidup kumengeng tawang eto lalak damar ladi manggis karengat ojo kete sing tuyo pinanganten kaku ngagem destar ingkang awali benar sinulam belang kencono pinarete sesutio mawurutno sesumping sekar melati bukomyo melati rinunci di bawah pamidangan kanan kiri tan pantoro pinanganten wusnyo wonten sangat jenis terdampak monggo kepareng Bapak Rahmanto lenggah rumien kepareng nimbang putangipun monggo monggo Bapak lenggah rumien nggih. Ya, gendengipun agak lambut saja mas pelan-pelan. Ya, Bapak Badi. Ya ini pengantin berdua akan ditimbang oleh bapaknya. Kita dengarkan setelah duduk ibu akan bertanya kepada suaminya. Walaupun hanya kata satu kalimat
Pak anak mantu dan anak sendiri abot di Pak. Podo abot di anak mantu dan anak sendiri akan diperlakukan sama. Silakan berdiri. Iya. Lalu akan bibi sudah didudukkan di pelaminan oleh Bapak. Ya. Ya, dipegang pundaknya bareng-bareng. Ya, pegang pundaknya dua-dua. Monggo. Ya. Silakan nyating sunan dur witing bebrayan. Muga-muga cukul wong bebrayan ingkang saged ngeramekaken bali wisma. Monggo, pundhakaken lawang-lawang. Silakan duduk saya, Pak. Nggih. Ya, sudah lenggah. Nggih. Sampun pun lenggahaken dipun sawang saka ngarep saka mburi, saka ngiringan ustaz yen iki dadi cucu ta. Lajeng besan dipun atur lenggah. Nggih. Lenggahipun monggo. Nggih. Saya sampun lenggah karena Mas Heru ini sudah punya istri, harus mencari kebutuhan hidup. Maka dari itu akan kita saksikan Heru akan menyerahkan koyo kepada istri tercintanya. Ya, akan kita saksikan koyo, ya, koyo hasil yang dicari suami diserahkan semua kepada istri. Iya agak serong. Iya, kita saksikan penyerahan harta yang diserahkan kepada istrinya. Iya. Kacar kucur dudu sanak dudu sedulur. Yen turu dadiyo sekasur. Kacang kawak jele kawak. Wong liyo dadiyo sanak. Sing gemi surti setiti ngati-ati. Pari sejodo gunen sedino, pari suwuli gunen sesasi yondo. Welingi pun poro sepuh do ingoni. Ya. Ini semua diserahkan. Harta yang dicari suami tidak ada yang disisakan. Semua diserahkan. Tumplek-blek semua tidak akan ada yang disisakan. Ya. Lalu dirapikan oleh Fitri. Karena rapi nanti akan diserahkan kepada ibu tercinta supaya disimpan karena selesainya acara akan digunakan diubengke diingerke supaya nyukupi kebedaling ngurip. Nih, monggo. Iya, silakan menghadap ibu kita saksikan. Silakan jok. Ibu, derek titip ya ibu, menika peparingipun garwa kula Bu, paripurnaning gati badhe kula ginakaken murih nyekapi kebetahane kesang kula kalian garwa. Iya no, Bapak kawu ibu nuntun sanget kula. Muga-muga nggon mumangun bali wisma tansah nampa kanugrah agung saka Gusti. Nggih sampun. Sudah. Silakan salaman ibu. Iya. Silakan kembali. Usnya jengkar saking papan lenggah. Fitri selama menerima pemberian dari suami, kemudian ngerakit bogo, ngerakit bogo kekalaipun badu badi ambogo sesarengan. Yang keduanya akan dahar sesarengan, dahar walimah. Monggo kita saksikan keduanya yang saling melemparkan senyum. Ya. Ya, keduanya akan saling bersuapan. Ya, silakan. Keduanya sudah menyiapkan hidangan untuk dimakan berdua. Semoga. Semoga suapan pertama dari suami akan selalu dikenang sampai tua nanti. Suapan pertama dari istri juga akan dikenang oleh suami sampai punya anak, punya cucu, bahkan punya buyut insya Allah. Yeah.
kemudian bareng mbak, nyuap bareng, nyuap bareng ya. Kata mbah kita ini semua perbuatan itu harus tiga kali, miwiti, nengai, dan mungkasi. Miwiti saling menyuapkan, nengai yang sekarang, mungkasi nyuap sendiri-sendiri ya. Nyuap sendiri-sendiri, yuk bareng ya, pelan-pelan. Gambar unjukane, unjuk kerto wening. Iya, miwiti nengai dan mungkasi sudah dilaksanakan. Bangsa munyo mangrangin ketua imbalan kedasih ingkang hangulati adicara temuning pinanganten ing siang kuni. Nggih, monggo. Seperti tadi suami memberikan istri bareng. Iya. Seger sumyah rasane banyu putih. Sumrambah wong sak omah murakati keluarga sak putra. Nggih. Lalu unjuk sendiri. Sasampunipun paripurna ing mangke pinanganten sarimbit badhe sungkem wonten ngasanipun ing rama galah ingkang niku. Kula sami menika monggo sineksenono sungkemipun pinanganten wonten ngasanipun ingkang rama galah ingkang niku. Ya. Pengantin kedua, silakan sungkem Mbak Fitri ke Bapak, Mas Heru ke Ibu, dan nanti Mas Heru ke Bapak, Mbak Fitri ke Ibu. Ya, mohon gendeng pun di kongrep Mas di suwok. Ya. Ada Jawa harus ke bapak dulu putranya ini. Sungkemuko anjek kumari kelu, suku jojo tekan janggut ngapur ancang. Wonten ngasanipun ingkang rama dalah ingkang niku. Nggih sampun. Nggih. Ya, silakan. Sekarang ganti ke Ibu. Rama Ibu. Kang putra sayekti. Nyuwun kune pangaksama anyuwun pangastutine putranto ngemban jawuh minangka mitah sejati manjing alam madya. Nggih, kepareng tumuju wonten ngasanipun ingkang rama ingkang ibu putra pinanganten kakung. Nggih. Sungkem kala wau tanggih apa akad sampun wonten sungkem jenenge. Sungkemipun namung kangge jangkepi kemawon karena nek adat ki kudu diakhiri dengan sungkem. Nggih,
dengan sungkeman. Mas Heru ke Bapak. Ya, Mas Heru ke Bapak. Enak. Ini tradisi Jawa, orang tua pria selalu ditengenke. Jadi kalau Sunda, orang tua wanita yang selalu dikanankan. Bapak, Ibu yang Heru cintai. Hari ini Heru sudah punya suami, sudah punya istri. Mohon doa restunya Bapak, mohon doa restunya Ibu. Mudah-mudahan dalam mengarungi mahligai rumah tangga dengan istri kami, yaitu Fitria Anggara ini, putri tercinta Bapak Rahmanto, akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan semoga segera diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Dan selaka Bapak Mas Heru akan ke Ibu Mertua. Dan ucapannya ya juga diberikan nasihat. Walaupun sepatah kata-kata, ungkapan dari orang tua mudah-mudahan akan menjadikan berkah dalam mengarungi mahligai rumah tangganya. Dan sekarang akan ke Ibu Mas Heru dan Mbak Fitri ke Bapak Mertua. Bapak, saya Fitria Anggra ini putri dari Bapak Rahman. Saya adalah menantu dari Bapak. Saya adalah istri dari Khairul Siti, putra dari Bapak. Mohon doa restunya agar nantinya dalam mengarungi mahligai rumah tangga bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat insyaallah, dan segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah, bisa membahagiakan kami berdua dan kedua orang tua kami, baik orang tua pribadi maupun mertua kami. Ya. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, mempelai berdua akan menuju ke meja apabila Mas Bokel sudah siap dengan tarian keculnya. Apabila belum, monggo untuk foto dulu sekali, bareng sekali. Monggo Pak Cumeneng dulu. Untuk foto. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri foto. Ya, kita sudah siap ternyata. Ya, silakan foto sekali saja karena Mas Bogel sudah siap yang akan memberikan tarian keculan seperti apa. Bapak Ibu yang lenggah apabila berkenan untuk berdiri menyaksikan tari kecul dari kru Konco Dewi yang akan beksan dengan beksonya. Ya, monggo. Kita foto sekali aja dulu. Salat jatmi ko om yen matono putumanes om muresan seming sasomo sama manusia sami ko
Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, inilah kemeriahan pada siang hari ini dalam acara. Oh, masih ada satu lagi. Iya, monggo lanjut Mas Bogel, walaupun badannya kecil benar-benar sentoso, apalagi dibantu oleh panitia yang dengan cekatan yang kelet muncu, yang kelet irus, yang kelet ilir, bawa kukusan, wah pokoknya tradisi kita. Monggo kita saksikan lanjutnya. Neming dipijit orang mempan, maksudnya ditutup orang gak yurus. Oh. Oh,
Bogel. Ya. Saya gayeng, saya regeng, suasana gengreng, para tamu juga disuguhin bermacam-macam tarian tadi dari grup Konco Dewi dengan Mas Bogel. Oh, mboten kaya Pak. Ya penarinya di sini enggak ada yang mendem. Yang mendem. Ye, perahu layar kita dengarkan dan juga mungkin para tamu kita yang ingin ikut joget juga silakan. Begitu bagiannya para panitianya yang pakai baju batik ikut. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih doa restunya. Semoga doa restu Bapak Ibu sekalian yang menghadiri acara pada hari ini akan mendapatkan rahmat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya sebagai pengadu acara adat sampai diakhiri dengan acara perahu layar, tembang perahu layar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ucapan dari pribadi saya banyak kekurangan, banyak kesalahan atas nama pribadi, mohon maaf. Dan acara selanjutnya kami silakan kepada Mas Bogel untuk melanjutkan acara Campur Sari Konco Dewi. Jadi saya terima kasih. Billahi taufik
Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.